Salam olahraga Football Lovers. Kali ini info datang dari Liga Spanyol. Tapi sebelum melanjutkan info, alangkah baiknya Football Lovers subscribe dulu channel ini. Oke, terima kasih. Langsung saja, sang juara Real Madrid akan bertandang ke markas tim papan bawah Cadiz pada pekan ke-37 La Liga 2021/2022 pada Senin tanggal 16 Mei tahun 2022. Pertandingan Liga Spanyol di Nuevo Mirandilla ini dijadwalkan kick-off jam 0:30 waktu Indonesia Barat. Pada laga sebelumnya, Madrid tak menunjukkan belas kasihan. Anak-anak asuh Carlo Ancelotti menghajar sang tamu Levante 6-0 sekaligus memastikan lawannya itu terdegradasi ke Divisi 2. Di lain pihak, Cadiz baru saja kalah telak 0-3 dari Real Sociedad. Hasil itu membuat Cadiz kini berada cuma 2 poin dan 1 tingkat di atas zona merah. Jika Madrid kembali tampil ganas, maka Cadiz bisa berada dalam bahaya. Namun, apabila Cadiz berjuang habis-habisan demi mendapatkan poin-poin krusial di 2 laga tersisa, maka sepertinya bakal sedikit sulit bagi Madrid untuk bisa meraih kemenangan. Susunan formasi untuk Cadiz 4-4-2, Ledesma, Acapo, Hernandez, Cus, Espino, Sobrino, Mari, Alcaraz, Idrisi, Negredo, Perez. Pelatih, Sergio González. Sedangkan susunan formasi Real Madrid 4-3-3, Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Mendy, Valverde, Casemiro, Kroos, Rodrigo, Benzema, Vinicius. Pelatih, Carlo Ancelotti. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.